luar biasa. Tiket utama tanpa ada siulan bahkan ya, apalagi teriara. Nah kayak gini adem. Aku pengen komentar dulu, Pak Lura, ini mana rasanya main pertama 3-5 juta? Berhenti, kecil 5 juta. Ya? Terus akhirnya dapat dulu dari mana? Oh, aku KSG. Wah, aku KSG dari Malang. KSG. Kita pengen lihat. Dari Malang yang KSG ya. Oke. Aku sebelum ke 21, aku mau tanya dulu. Selamat sore Om Nur. Lagi di kota Salatiga. Ya. Salatiga di kartu dua. Nah ini ngomong-ngomong kok ada yang berbeda ini kali ini. Ya. Ini bawa amunisi baru juga nih. Baru datang semalam dari Malang Om. Saya baru datang tadi malam dari Malang. Padahal kemarin-kemarin kayaknya beli burung banyak ya. Ya tapi belum rezeki ya. Yang kemarin-kemarin itu dari konsep nasional sampai juga beli burung ya, beli tiket tapi belum ada burungnya juga. Beli tiket tapi belum ada burungnya juga, cari di lapangan. Waktu itu dapat amunisi jet tempur punya Om Wahyu dan hasil itu dibeli juga burungnya ya, saya beli. Sekarang beli lagi tapi nekat bener ini Pak Lurah ini ya. Beli tiket untuk dari konsep Salatiga udah transfer juga ya? Udah transfer di tiket utama ya. Tiket utama tapi belum ada burung. Itu pesannya dari kapan tuh Pak Lurah? Pesannya untuk tiket itu dua minggu sebelumnya saya pesan tiket. Pernah saya juga posting di Facebook mencari amunisi sana sini, belum ada yang cocok, 1, 2, 3 belum ada yang cocok. Terus waktu itu teringat sama Om Agung GRC saya. Ya. Burung itu dapat dari Malang, punyanya Om Agung ya. Om Agung GRC dua-duanya. Oh, beli dua. Beli dua. Sekaligus beli dua untuk demi Kopdar Konslet Salatiga. Terlalu nekat bener, yakin. Beli tiket udah transfer tapi belum ada burungnya. Semalam aja saya berpikir gini kok Mas, kalaupun belum datang burungnya ya, alhasil tetap kita gantang, tapi gantangnya kan cuma bahan-bahan saja kan. Kita gitu. Kalau belum dapat kan alhamdulillah Om Agung langsung calling saya hari Jumat, Pak Lurah burungnya saya kirim hari Sabtu ya, sekalian langsung digantang di Salatiga, dicoba di sana gitu. Berarti sudah tahu kriterianya itu burung atau belum itu Pak Lurah? Belum, baru semalam kok Mas. Baru semalam. Berarti ini gantang perdana langsung. Langsung perdana. Perdana. Ya. Sudah beli tiket. Karena sudah beli tiket. Iya. Langsung tadi dapat nomor berapa tiket utama? 3. Nomor 3. Yang burung yang mana itu? Yang hijau. Kepala hitam. Dinamain siapa sekarang?
tak namain Palak. Ya. Sedangkan yang biru tadi? Nah, yang biru tadi saya namain Nada. Nada. Ya, tapi memang belum apa itu? Belum mapan ya. Belum stabil lah. Soalnya kan burung dua itu kan baru dari Om Agung GRC baru 2 minggu jadi, Mas. Oh, baru 2 minggu jadi. Ya. Terus jadi kongslet maksudnya ya. Tapi di gantangan di Malang baru 1-2 kali di gantang. Terus saya beli, ya kan? Saya beli langsung saya gas di Solo Tigo. Dan cukup puas ya dengan hasil di tiket utama tadi ya. Ya. Alhamdulillah. Walaupun burung baru udah berani tampil di tiket mandi. Iya. Buat semangat lobet mania lah. Kita kesini kita juga cari saudara, cari seduluran. Kita di sini juga intinya gini Mas. Hobi kita itu hobi mahal lah kalau kata-kata seperti itu. Hobi kita mahal. Ya. Ikat. Ada burung yang juga hobi ikat di keker. Kalau gak nekat ya gak berani juga ya. Iya. Kalau kita hidup juga harus spekulasi kan Mas. Spekulasi. Ya spekulasi. Tapi spekulasinya jangan sampai kita nantinya jadi rugi ke depan nih. Setidaknya kita ada prospek ke depan yang lebih bagus lah, seperti itu. Ya udah, semoga sukses ya. Sampai di sini dan ke depannya. Ya buat kata-kata untuk Kopdar Kongslet lah. Ya, untuk Kopdar Kongslet hari ini menurut saya is the best. Kalaupun ada peserta yang belum puas, mungkin dia belum tahulah kenikmatan Kopdar Kongslet yang sesungguhnya. Seperti itu. Kita nikmati pertandingan biar burung yang bekerja, kita cuma penonton untuk motivasi yang lain. Jangan menyerah, tetap semangat. Itu saja.